Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-arda barida. Wa yawma tusayyaru al-jibalu wa tara al-arda barida. Wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-arda barida wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa'uridu ala rabbika soffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wa yawma nusayyiru jibala wa yawma tusayyaru jibalu wa turlan ilino sira Muhammad yawma tusayyaru ing dalem dinane den lumakono wal jibalu biro-biro. Nak kira ae kita kira ae asem yaum manusa yiru ing dalem dinane nglakokno kita aljibal ing boro-boro gunung. Manane yudhaku dikese den ilang napa bihajibal anwajil ardi sangking muka bumi. Patasiru monggo dadi apa jibal dadi guraka aniku fatamurgana iku debu mumbatan kang berserakan. Wa fi qiraatil siji qiraat binunik lan don wakas trilya ilang katriya kados kira ae asem kira ae kita wa yaum manusa yiru jibal. Wanas bil jibala lan nasofi lafat al jibala. Nah kira ayat liane gini wau kados teng harokat ing wayu maksud saya ru jibalu. Wa taro lan ningali sira al ardo ing bumi, mbok tingali barizatan ingkang transparan, ingkang terbuka. Yo hirotan tegese ingkang jelas. Terbuka rata le ta ora ana iku alih ing atase arep apa sik ono apa perkara wae, min jabalen saking gunung walau ghairi lan ora liane jabal. Bon bumi nrak. Wa hasyarna lan jireng ingsun rumeng wong agahi mukminin atgese pira-pira mukmin wal kafirian pira-pira wong kafir. Kabeh tak jireng falam nuho til mengko ora ninggal ingsun nasruk tegese ora ninggal ingsun minjul saking wong akeh ahadat wong suci. Kabeh kena. Wa uridu lan padha den sewakno sapa wong akeh ala rabbika ing atase pangeran sira Muhammad oleh den sewakno sopan hale baris-baris, hale berbaris, halun. Mustafina tegese hale baris kabeh, mustafina tegese hale baris kabeh. Kulo umaten iki saben-saben sak umat iku sapa niku tak baris-baris. Wa yaqulu lan ten ucapno lagu mare wong akeh wong ngene laqad ji'tumu nakama khalaqnakum awwala marrah. Laqad ji'tumu teman-teman sawan sira kabeh nak ingsun Allah kama khalaqna kaya oleh gawe ingsun kumen sira kabeh kita gawe awwala marratin ing kawitane kejadian. Kowe saiki sawan aku sama seperti pas kowe lahir, pas kowe awal kejadian. Maknane furoda kale dhewean-dhewean kabeh. Kufatan terkhale ora tandalan kabeh. Kufatan terkhale ora tandalan kabeh, urutan terkhale udon kabeh, terlanjang bulat kabeh. Hurlan tur urung sunat kabeh. Dereng kitanan kabeh. Hurlan tur urung sunat kabeh, urung kitanan kabeh. Iku lan den ucapno limung kiril badhe keti wong sing ngingkari bar. Galzamtum apa dawuh galzamtum. Galzamtum balik nyakini sira kabeh, to nyangka sira kabeh anu dene kelakuan. Kutean mukhafafatun bin takfis minat wakti lati sangi anting kutasdid. Anahu dikisi tak temenai kelakuan ngini lannas ala. Ora bakal gawe sopa yang sun laku maring siro kabe mau ikan ing panggunan. Uta mau ikan ing janji anani baat. Ing keputusan anani baat. Elil basi dikisi maring tangi sangka kubur. Wawudi alan dan selain opo alkitabu kitab. Tulisan. Kita bukul limriin. Tegese kitabe saben-saben awa-awaan. Kia minihi ing dalam tangan tengenebun. Minal mukminin atau yang berokrong mukmin. Wafi simali hilan eng dalam tangan kiwani wong minal kafirin atau yang berokrong wong kafir. Kitab itu diserah noning saben-saben wong. Nak wong mukmin ditebir nompong anggota tangan tengen. Nak wong kafir ditebir nompong anggota tangan kiwo. Fataro mukoning ali siro Muhammad al mujrimina. Fataro mukoning ali siro Muhammad al mujrimina yang berokrong wong sing dosa. Ail kafirin atau kesibro perawang kafir, buat tinggali musyrikin atau kalau mungkin khawatir kafir, pucat kafir. Kau itu nanti kesibro khawatir kafir, mima sanging opo ay, kau mima sanging isi di kain dalam kita. Wae kulunan bodoh mengucap topa kufar, intamu ayat nanti himnalikane olehnya nyata no kufar, kau nyeksen ini kufar. Ma ing perkorosi kain dalam kita, minat saya hati sanging biro barang elek. Ya lelana tuh kilo kita. Utaya iku ditambihi krana tambe hal kata naduh perusahaan kita. Wa wa ni dawa ya wale tanah iku masdarun iku masdar lafila kang ora ono piye iku mujud karo kuti masdar min nafi zangi lafati masdar. Ma li hada kita, ma te opo li hada kita iki kedue iku kita. La yuhadiru ora
ninggal nopo ikilah kitab. Kitab ini sangat komplit, tidak meninggalkan apapun sohirotan yang bisa cilik, walakadirot tanam orang yang bisa gede. Ini juru binal yang berapa dosa kita, ila aso dan paling itu ngopo kitab, ha yang sohirot langkah biro. Ada tegese ngitung apa kitab, ha yang sohirot langkah biro. Wa asbataha lan netep nopo kitab, ha yang sohirot langkah biro. Ta'at jabu minggu, podo gawok sopo ngake minggu sani kitab, tidalika ing dalam mengkono-mengkono agamil wadar li sawira walau kajiro tidalika ing dalam orang ninggal barang kiri lan orang barang gede wawah jadulan podo-modu isopong ake maing opoe amil utang podo ngelakon isopong ake tiberdu ikhal biron engkang muncul engkang hadir musbatan tegesi engkang tetep di kitab bihim ing dalam kitab buong ake walau jimunan orang dolingi soporo buka pengiran siro orang dolingi ahad dan emong suji blas. Manen layu akibu tegesi orang nyiksa sopa Allah yang akad orang nyiksa biwairi jurmen kelan tanpa dosa ya nak jurmen itu jisim fisik nak jurmen dosa biwairi jurmen kelan tanpa dosa walain kosulan orang dan kurangi sopa Allah minta bin walain kosulan orang dan kurangi apa minta wabi mu'min sangking ganjarannya mu'min minta wabi mu'min sangking ganjarannya mu'min pun kalau terang lagi masalah orang-orang masyar. Terus kalau niki ngaji dia biasa ni. Terus kalau tak niki dia ngaji nginjang gembur ngaji malik mau normal. Terus kak butuh. Terus macam pulau Maturnuwun jangan butuh rasuan pulau ni. Tatap kawan. Susah rasuan pulau ni. Soalnya siapa tak kawan tu mami. Dari nama ngaji ni kelas kita temu nih keluar kawan apa kawan. Kalau sama nih kalian rasa pulau rasa temu. Terus niatan keluar terang nombi. Kulo niku alhamdulillah akhir-akhir niki nggih mulai riyen nggih sering sinau hadis. Cuma akhir-akhir niki sinau kulo langkung kata nggih langkung paham. Dadi langkung kata iku artine nggih kada sanad kata. Terus nyaten kulo cerita lagi masalah orang-orang masyarakat ini penting sekali. Kalau ayat ini menerangkan bahwa ketika nih orang-orang masyarakat niku tiang mukmin niku ditetir nampa kitab saking isi nopo kanan. Nah tiang kafir sangking kiri lan sangking waro al-Bukhari. Jadi sebagian ayat niku kiri, kiriku tangan kiwa. Okay. Terus waro al-Bukhari niku gurine geger. Jadi wa amma man utiya kitabahu waro anapa? Dhuhri fasa fayat'u tubura wa yasla anapa? Sayur. Jadi gambarannya pengehan pas nyeluk niku nampane ini mungkur. Ya kados gambaran dulu. Jadi wis ditompo tangan kiwa, nampane kalian napa? Mungkur. Lagi desain mungkur itu karena zaman tentunya niku mungkur atau menghindar saking kalam Allah. Jadi disebut waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati napa a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu napa basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma napa tunsa. Terus ngaten. Orang kafir itu kenapa ditegir nampo kitab nampo tangan kiwa? Tangan kiwa cek mungkuri pangeran. Ini tangannya tangguri geger. Karena wong sing ngingkari Quran, niku ditegir segalanya sulit. Jadi wong ape nampo kitab ae kok dagak kok tangan kiwa? Cek mungkuri nopo pangeran. Niku jadi ditegir semuanya terbang nopo sulit. Ane kira mana soalnya sampai nampak riwayat. Kalau ni nampak cerita riwayat mohon dia. Soal kesimpulan terserah hidayat dengan masing-masing. Terus akhir-akhir ni dia kalau punya foto ni tu, dia biasa kata foto ni tiang-tiang Indonesia. Jadi rapi selip sama di kor kalau punya. Jadi orang saya foto tolong pulau dia tetap dia bener orang tolong pulau. Sing sama di kor dia bener orang kalau di top. Ini nasi yang pasane awal kan tolong pulau. Yang pasane negoro. Kalau tak boleh kulit pulau, kita tahu foto tawal. Tapi ini terpaksa kalau foto tawal. 6 dino. Karena barang tanggal terlibur, kalau foto 6 dino. Kalau foto berkucu pulau, dia udah jadinya pun foto hitung dino, tapi pakai kanji nabi. Tapi yang dari kanji nabi kan nak foto Ramadan. Terus ditambahin 6 dino, foto gue foto apa setahun. Kemitungnya kanji nabi itu, Allah Hasanah itu tidak terlihat buat. Kita long pulau, mendengi tolong atas dino, tengam dino, mendengi juga dino. Berarti pas tolong atas
Tapi urusannya pas aku sama libur, tetap enam buat itu ya. Tapi nak aku foto itu, sawangannya hadis kita ni aku jadi bener no. Kadang Yusuf anak katane, sama libur. Malam tiga, jadi tak foto enam semari malam enam ni. Mencari nabi kita jadi setan. Padahal kalau logika kita jalan kan, kalau telung pulau kan telung ngatur, berarti nambahin 6, 4, setelung ngatur sih. Karena sama likur, apa gue maklum, hitung bino. Sajanya cara akal yang ngono, tapi nambahin itu, ya keberatan waduh, jadi gue senam aja, tapi gue senam. Terus, agama ini gue kadang kena dinalar, kadang itu. Tapi nabung sesing kurtingan, dimilih rauta dinalar. Milih 6, amun, milih 6, apa? Melan. Dia nanti, saya tahu tak lakoni pisan-pisan, ayo rata balik ini. Sini kula terang. Masalah orang-orang masalah kula terang. Kula cerita riwayat riyen. Sayyidah Aisyah itu pernah debat sama Rasulullah, pernah debat. Nanti kan dikasih nanti, mana ku tiba-tiba, uang kok nganti dikisah pengerak, mesti disiksa. Jadi kalau sampean kok diintimidasi malaikat di audit itu mesti bakal apa? Kata Sayyidah Aisyah, alaysa qala Allahu ta'ala fatu fa yuhasabu hisaban. Tapi kata Tuhan itu kan kadang orang itu hanya dihisab sebentar saja. Dawuh kanjeng Nabi, zaka al-irdu wa al-ardu. Oh, nah itu mau formalitas ya. Tapi walakin manu kita hisab kutiba. Jadi itu apa artinya? Orang kok sampai di audit pengiran tenanan, itu berarti mesti bakal lepot. Tidak itu, ya. Kutiba mesti bakal. Nah ini rumah orang tenang. Terus lalu kekuatan iman itu di mana? Ini pertanyaannya para sahabat. Nah ini munggu-munggu hadis ini tenanan. Hadis ini sudah saya cek ada di Musnadu Ahmad. Termasuk ada di beberapa kitab orang sekarang. Ada Syed Muhammad dan Abdul Malik juga. Saya cek lagi ada juga di kitab-kitab sunan, kitab-kitab. Jadi begini, kita sampai ngerti kharismani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi suatu saat ini cerita Rasulullah, ada orang itu tidak meninggalkan kebaikan apapun. Jadi rata ngelakonnya habis berat. Nah, ini modal itu iman, tahu ngelakonnya asyadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi rata dan lebih nakal, nakal tak lama diri. Setelah dia ditanya sama Tuhan, apa pernah kamu berbuat baik? Tidak ya Allah. Coba ingat-ingat, dia ngelip dia jadi rata, enggak pernah. Apa nama malaikat yang tukang tulis? Apa orang ini pernah berbuat? Tidak. Wabih munin apa? Tidak. Terus kata Tuhan, ini riwayat tafsir. Rauta apa tafsir yang berhasil? Ini tafsir malah beli. Ya rauta simpul no, rauta apa? Terus kata Tuhan, iya. Kamu punya amal baik yang saya simpan di berangkas. Di tokoh ini apa? Berangkas, kotak pok. Disimpan dengan ini pok. Tersegel. Ya kamu punya amal baik, saya simpan di kotak jempol, tersegel kata Tuhan. Laptop itu dibuka, ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus di kafatul mizan. Mungkin ada yang nunggu, kafatul mizan nunggu. Jadi timbangan mesti kalah. Nunggu, ini pusing itu galir. Bantu, guys. Soalnya kalau saya mau gampang, soalnya kafatul mizan itu kalah. Sing sitok segala keburukannya, ditimbang atau brek entek. Karena yang bagian kanannya tidak ada amalnya, nunggu sama. Tapi ketika la ilaha illallah itu diletakkan di sini, langsung jumpa. Segala kesalahannya itu kalah, masih berat. La ilaha illallah. Yaitu kata Rasulullah, menirukan wahyu dari Tuhan. Itlayat kulu ma'wah se'onin. Karena tidak mungkin iman sama Allah, itu akan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi artinya kesalahan apapun dibanding kalimat tauhid, pasti menang kalimat Allah, tauhid. Nah di sini ini kemudian ahli sunnah berpendapat orang mukmin yang dosa apapun tidak menjadi kafir. Pokoknya mangkola la ilaha tetap gak boleh. Cuma masalah ini nerakanya pirang miliar tahun kan waktu nyawa negur, tapi tetap nopo ahli. Lah akhir-akhir ini kalau ini foto itu, ini kalau cerita nikmat ya buat niat sombong. Kalau ini foto itu macam tirakat. Terus saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena saya kebetulan ikut foto yang 29 mereka melok yang gampang itu yang sama wah yang sama itu kalau ngulau aku mesti melok sama itu saya nak sama itu lebih walau itu gak milih sama itu yang walau itu saraf kenapa? Karena gak mungkin tanggal 29
Datas ngeten nih. Tengene hadis Bukhari. Ini di ilmu mawon nih. Saman roh kalau bono hati. Akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada miskolu habbati khordalin min imanin. Tak sidik wiji sawillah. Bukannya neraka ratusan tahun lah. Tetap sebenarnya keluar dari apa? Bahkan Nabi ngendikan nisfu wajni miskoli darote, bahkan separuhnya, bahkan apa? Aku lebih bingung dengan CNAE, maksudnya masih penen raka puluhan tahun, CNAE jadi berguna apa? Aku lalu sholat, maksudnya pengirahan dikit. Nah, kebetulan saya itu teringat ayat anjala minat sama imahan fasalat audiatum deboteria, fakta malasai mizabeter. Jadi tauhid itu kayak air, ini. Tauhid itu kayak apa? Air itu satu benda yang sifatnya nggak pernah berubah, juga nggak pernah hilang, itu air. Jadi kalau bani mutlak yang jenengan kena gugur itu jenis bani mutlak. Kelihatannya ya bersih, maka sah dipakai Tapi air yang di Comberan, yang di Thailand, yang di pokoknya di Comberan, di Thailand, di Selokan. Yang campur ayam, nopo uyok, campur taek, campur batang adu, batang kambing, macam-macam. Itu sifat air itu tidak bisa rubah. Makanya ketika terserap oleh bumi, entah sekian puluh tahun entah apa, tetap dia akan tetap sebagai nopo. Dan tetap mensucikan, telah diserap bumi. Saya bayangkan, tauhid itu kayak air itu. Memang kalau air kotor tidak bisa dipakai wudhu. Tapi sifat air yang mensucikan itu sudah hilang. Sehingga kapan-kapan kalau diserap bumi, disterilkan, ya jadi air. Niki kalau cerita-cerita ilham. Bahkan niku kalau delok teng lemari kula. Lemari kula niku isine kitab, tapi sing tak delok mboten kitab, kula gak dalem lemari sing kayu jati. Semua delok. Saat itu kula paham. Ya Allah, air itu udah bisa ini. Jadi orang fisika siapapun sepakat bahwa setiap kayu itu ada yang mengandung air, pasti mengandung air. Bahkan kalau orang-orang turis itu kalau beli kayu kuno atau rakuno, didelok tingkat kadar apa? Saya bayangkan hadis yang saya baca tadi itu kayak air yang sudah di kayu jati. Buat coro kasat mata itu sudah tidak ada air, tapi orang fisika siapapun tahu bahwa di kayu jati sudah terpotong. Sudah puluhan tahun jadi kursi, itu masih ngandung nopo. Sehingga ketika malaikat menyatakan ini tidak ada baiknya, tapi coro apa ada baiknya. Ini pun nopo iman. Maka tauhid itu mirip air, sifatnya tidak pernah berubah dan tidak pernah hilang. Bahkan pakar-pakar itu sepakat, kayu itu tidak dibakar karena mengandung air. Paham ya? Jadi sama dengan aku hati, aku goblok-goblok di dalam dia. Itu cek nopo-nopo, iman. Tipe gema wana dengan orang-orang. Mau tenang mau, sekali dibuat ngerokok, tenang yang ngerokok. Saya ini dari dikat anda, suatu saat tetap keluar. Tenang mau, nanti sampai anda berdua, mentang-mentang mesti nopo. Tapi malaikat bagian adab dia tenang, tetapan untuk jatah minimal 100 tahun. Jadi sama untungnya. Jadi malaikat yang tugas adab ya jatah pekerjaan. Gini minten 100 tahun. Malaikat rahmat dia tenang mawon karena itu tadi sifat air itu sudah bisa lebur, hilang. Bahkan ketika kayu itu bisa terbakar itu karena ada apa? Air, ada unsur apa? Terus pulang sekarang tambah yakin bahwa istilah-istilah Rasulullah itu mirip istilah Quran. Indikannya Nabi, saya ini diutus sama kalian, sama dengan air. Ternyata Allah menampilkan, mencontohkan agama ini juga kayak apa? Air. Lane bin wawo. Sak wiji sawi atau separuh wiji sawi itu namanya iman tetap ada gunanya. Kata suatu, bahkan kayu jati yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi lemari, itu bisa dibakar atau apa, karena ngandung unsur apa. Nah kira-kira iman yang malaikat sudah tidak tahu, itu mirip iman, mirip nama kadar air yang ada di kayu nopo. Itu malaikat itu rasa. Tapi Allah besok. Makanya Allah menunjukkan. Ini loh, kita jadi apa? Rupanya gimana? Ternyata iman ini yang dinilai Tuhan. Makanya dia tetap berhak masuk apa? Tuhan. Ini. Mau pengirat itu gengsi, tenang mau. Di bulan itu, kadang mau kasih syafat ya dulu. Nanti gue support di pengirat gengsi. Pengirat itu isi. Jadi pengirat saya ini malu. Jadi gara-gara yang ada singkat itu, ini kan hadis itu kayak tengkukur itu. Setelah Rasulullah membuat syafaat, memberi syafaat. Jadi mungkin bukur-bukur, sampean-sampean itu minta syafaat dikasih Nabi, bahwa saya lakukan ibu suaraku. Yang lain ini salah elek, biasanya musuh-musuh, di syafaat, ibu suaraku. Sekarang puluhan tahun, yang merokok, atusan.
Terus kata malaikat, kata Tuhan ini, Muhammad, gue sentek datang. Mpun gak jenis, mpun gue tak dulu pun gue tenang. Malaikat, gue menyapa hati, gulai. Digulai sing cek rupa menuso. Baru aja entek. Terus kata Tuhan, saya itu apal kasusnya. Syafa'atil nabiyun, wa syafa'atil malaika, walam yabba ila rabbul alamin. Malaikat terus nyapa hati, nabi yang sama. Mas kali aku turun. Kali aku turun. Wa ana arhamur rahimin. Nah nabi menuso iso nyapa hati malaikat. Apa mana aku arhamur rahimin. Pak aku udah kobdotan minarin. Terus Allah ngambil satu kobdot, satu genggaman rokok. Si malaikat di nabi itu terlalu tangan parah itu jadi geni. Dengan ini ngonok itu. Jadi malaikat kok nyapa hati itu terlalu itu jadi apa? Ini cuma pengiran izin. Gara-gara nabi itu nyapa hati malaikat. Akhirnya terus pengiran Pak aku udah kobdotan minarin. Terus dibuat tengah hayat, jilai maul hayat. Terus jadi uang. Dari malaikat, wah nanti gue ya tidak tahu. Pak Adel terus gara-gara iman, terakhir itu bunuh gue. Nah itu tadi saya cerita. Bahkan kayu jati pun bisa dibakar itu bersyarat harus masih ada kadar. Lah kalau iman itu kayak air, berarti kamu dibakar di neraka pun iman kamu tidak terkumut. Nah sama kudu bangga, itu iman bangga. Karena gue tahu, nak neng neraka, paham ya? Karena jadi untuk keliru, iman gue tanggung itu warga orang itu, iman gue tanggung itu neraka. Mereka gara-gara gue iman, aneh neraka itu menurut jadi iman gue tanggung itu mudi. Neraka. Mereka gue alatan, so ben gue berang itu warga itu nak iman. Terus cerita kedua ini yang ada di Iyana Tutolik, bahwa Tuhan itu kejina. Dan saya mengatakan gini, tidak omong kosong. Memang resmi dawe Nabi, la'ah ada ahyaru minallah. Tidak ada zat paling gengsi kayak Tuhan. Jadi itu yang ini cerita ya anak Tuto Libin Sarai Fakul Mu'in yang ngarang saya tadi bakar satu ini. Beliau punya riwayat wali abdal di dunia itu hanya tujuh beberapa. Jadi darah ini patang pulau ini kakean ini orang pulau enam. Patang pulau ini wali utuh. Wali abdal sekitar enam. Lalu itu orang yang haji ini kan musim haji. Zaman Nabi Dawuh orang haji itu minimal itu 6.000 sampai 600.000. Jadi itu kalau kurang ditambahi malaikat, kata Nabi, kalau kurang ditambahi dong. Terus dari sekian 600 ribu itu yang diterima itu 6 ribu, terus walhasil karek 6. Nah ini mirip seram. Pokoknya sama 600 sewu, jadi di sewu terus karek 6. Karek 600 itu jujur karek 6 kok. Dapat karek 6 ini yang diterima wali abdal ini, menurut yang kajinya ikhlas. Ya sama duit yang halal, pokoknya yang bener kabel. Pokoknya walhasil bener kabel. Nah, wali Abdal itu kan wali tenan, makanya wali tenan itu gak egois. Dia mimpi bahwa dari sekian tadi 600 ribu yang haji itu yang diterima hanya 6. Nangis ini kan, barang nangis kalau kanjane, itu ya jadi tompo mau nomor sakit. Jadi ini sholat fajar. Ya Allah, kalau betul yang 6 itu diantaranya saya, haji saya yang engkau terima tak hadiahkan sama semua orang mukmin yang hajinya tidak di. Karena saya ini kasihan, mereka kan sudah habis banyak, sudah repot kok sudah jadikan apa? Lalu itu jawabnya pengirannya. Atas ki ala man khola kursahiyya wa ana an khola siya. Menyak uang. Kue kok apa yang ngelomani, tak singgawe lomo. Kue dulu lomo, aku mergotak gawe. Jadi sedurungnya kue libah no haji. Jimu itu wong-wong sing haji beliau-beliau lah itu tak ompo. Jadi ini pengiran, aku berwarai romo, aku tidak ada apa? Ini jangan kasih beliau-beliau tiga ini mantep apa? Ditongko. Tapi aku jodoh mantep, mantep kok mau jodoh nomor gue bener, mergo pengiran tak ada. Gue nak ngompo, ditongko, perang nomor gue bener, sombong. Ini apa? Jadi ini apa? Sombong. Gue rasa ditongko tenang. Gue rasa ditongko tenang. Jadi ditambah anda itu perkaranya apun akol at loma-lomani dan yang nopo paham itu seorang mesan ngeri tapi orang ngeri-ngeri banget biasa maupun ikut yaw matarol mujrim nopo yaw matarol mu'minina mu'minati nopo yas a'lulukum bina ibi mabi aibah ini kalau cerita dua riwayat riwayat ketiga ngeten biar sampean tahu kalau saya memanahi Quran itu tidak pakai akal tapi yang saya andalkan untuk riwayat dari karena Rasulullah yang paling tahu tentang detail-detail apa aneh. Terus ini yang ketiga, ini yang mudah sampai lakukan. Karena ini tidak mudah.
Rasulullah ditanya sama sahabat, lalu ketika orang jutaan miliaran di orang-orang masa, engkau mengenali umat kamu gimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, apa kalian kalau punya unta banyak, di antara unta yang sangat-sangat banyak, apa kamu gak nilainya? Kata sahabat, iya, karena di unta saya sudah saya tandai. Itu misalnya kepalanya diberi tanda apa, maksud untuk Arab murah, kupingnya sudah digunjingi. Bergerak kumpul untuk dia, bertanding apa di titik? Kata Rasulullah, umatku sebenarnya tak titik lewat min asari wudhu. Inna umati yud'awna yawmal kiamati hurran muhajjalina min asari wudhu. Paman istato ayuti laburotahu kalian kalian. Jadi umatku sebenarnya itu menuju suarga, yang orang-orang masyarakat tak titik lewat asari wudhu. Lewat bekas-bekasnya apa? Maka orang yang lebih sempurna wudhunya itu akan tambah banyak sinarnya. Makanya ulama mengatakan misalnya wudhu formalnya akan sampai sikut. Yeah. Itu kesunatannya sampai adzub. Generasi kulit-kulit panggol kalian mana ya. Wudhu yang perdu kan sampai adzub, sampai sini. Tapi kesunatannya sampai sini. Misalnya batu kepala itu cara Imam Syafi'i, satu rambut pun tak asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi wudhu yang ngerti ini apa? Tapi itu sebenarnya akibatnya kelip-kelip sulit kenali Nabi Bang. Ya, karena Nabi itu nanti nitain ini min asarin wudhu. Lepas ini kita nanggut itu ya. Makanya Nabi kalau wudhu ini saya praktekkan ini dari guru saya sampai Rasulullah. Itu kalau nekat wudhu. Aku dulu ya rasa ngelakon ini, tapi ini kan ilmu tetap tak kandak no. Kalau nanti ngelakon ini di tanpa pintu, tapi yang jelas gini. Jadi ini apa itu? Jempol gitu orang ini. Jempol dapat somate wudhunya ini. Terus wa ibamahu ala ibamai. Semayut biru hadada. Ini putar lagi. Jadi jempol ketemu jempol di somatai urinehi. Terus penunjuk ketemu apa? Penunjuk terus kiri. Di belakang kan ilakofahu sampai jidok. Terus dikembalikan lagi ke depan. Itu saya dari guru saya sampai Rasulullah itu. Dengan demikian berarti semua kepala ter. Nah itu bersinar kan ketorok. Bukan kelip. Bukan apa? Kata Nabi. Aku sebenarnya tak boleh umatku dengan orang-orang masyarakat, tak ditengi tingkat sinar yang min asaril hurran mukhajali na min asaril famanis tato hayuti laguro taruh kalyap al. Jika orang itu ingin sempurna wujudnya, maka lakukan. Karena nanti identifikasinya lebih gampang. Identifikasinya lebih nopo. Lepas itu penting saya tak terang. Mereka orang-orang masyarakat itu sekitar nanti kalau itu orang miliaran mulai Nabi Adam nganti kiamat itu hanya sekitar 3 jam bukan menurut. Jadi malaikat yang mengawur karena nanti malaikat ngawur kegaruh kenapa? Nah, kalau nanti tenang, kalau nanti cek teng hadis, kalau nanti ngipi barang ini selain teng hadis, kalau nanti ngipi tenang itu kayaknya tenang model ini ngomong segera ini mesum, sing tukang kafir, tukang makjad, macam-macam yukrakul mujimu nabi simahum fayukhadu bin nawati balakjan. Jadi tengah-tengah masa, nanti biasa makjad itu mati segera ini peteng. Bon, lainnya peteng gak lagi nyampe kiri. Bon, ini jenis ya orang pun mujirmu nabi si marum payu kodu binawati balak. Jadi nak wes lainnya peteng, awalnya peteng berarti kafir. Itu sebab pengiraan begitu pokok, sebab mereka begitu pokok. Sweat, payu kodu binawati ini pun apa? Bon-bonan, balak jam kelamaan. Berarti antarane batok kalian tinggal gak ada nusito. Mulanya cara kiai kuno di gedung nganin rokok kumpul di pokok, mana apa? Di pokok. Itu disebut wajal namim daini aisyim sada wa min khalfihim sada. Itu sudah ditekok. Inna jaal nabi anabihim aglalan faya ilal askon pahumuk makun. Jadi janggut ditekok terus jengkol ditabrak nombon gunan. Walau itu ditekok. Karena mengguna nadara ini diujung nonin rokok. Mereka bentuknya mau tak sebal, mau di ampun. Terus orang soleh. Orang soleh itu malaikat identifikasinya lewat nur tadi. Simarum fi wujuhim min atharis sujud. Atau di ayat lain disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Wajahnya bersinar. Ini otomatis berasal yang lain. Terus di kanan. Ini ruang Allah tenang. Terus satu otomatis di kanan. Setelah kejadian itu, faduriba benarum bisuril lahuba. Terus juga itu pembatas. Jadi kalau selain moto Quran, yang guru-guru pulau, yang pulau nanti nyipi, langsung dikai garis pembatas. Surat yang pager. Kayak pager pemisah. Karena mereka hanya punya waktu 3 jam tadi. Barang mesti pager, Fred. Itu otomatis batinuhu fihi rahmah. Orang yang dalam pager itu mati di surga. Wazohiruhu minci balihil azab. Orang yang di luar pager otomatis
neraka. Lah pager iki sing disebut Arab. Batas. Lah sing ngamali pas-pasan kok rugi ning Arab wae wis mancang. Sing dilebokno neraka ya ora pantes, mergo tau ngaji, paham nggih. Dilebokno swarga, dicite ora cu, ora cukup. Lah iku terus temantang nang ngendi? Teng Arab. Lha kok teniki tenan, tapi gambarannya itu Fajuri babenahum bisurillahu batinu fi rahmah wa dhahiruhu min kibalihim. Jadi saya menuju pager otomatis warga, saya menuju pager otomatis. Lalu terus ngomong dengan amali pasosan, saya temantang dengan arah, oke, paham ya? Tapi dengan arah itu juga bunga undang kancang-kancang, itu jadi saya kancang ngaji di dunia, orangnya apa aja, terus orang diskusi. Orang apa? Diskusi, lah itu orang yang istawat hasanah dulu, wajahi aduh. Orang yang api ebele itu bodo, ini itu temantang mengudi. Temantang mengudi, haram. Nah ini mau apa ya? Mencari lah, memprospek, memang aku tempatkan, memang bagus, memang yang jadi mencoba, memang. Faham ya, tetap mulai nak wujud di kisah atau di sempurna. Mulai ulama jago, ini rumah nabi cara pergi ini wonten kaidah malayu droku kulu, layu droku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua, bukan berarti sama. Sebab itu menurut kita pergi, kalau tangan sampai terputus sampai sini, itu kan berarti mahalun parti hilang. Yang wajib dibantu kan sampai sikut. Kalau sikut anda itu hilang, berarti kewajiban bantu tangan kan hilang. Karena yang wajib hilang. Itu semua ulama hilang. Tetap anduk yang di sini, kesunatan dibantu. Kalau nak hilang kafe, melarang sinaris jadi itu budul-budul lah. Pokoknya orang-orang. Begitu juga orang yang sudah gundul. Misalnya kamu gundul, dan gundul terus haji. Niku waya tahalun tani, pokoknya waya tahalun. Niku tetap disunat, no ngeliwat no beto ning gundule. Senajan tau wes orang-orang. Karena agama itu ritual, ke malaikat nyatetin ini cok. Sing yukur sirair, sing liwat no beto tulis. Jadi malaikat gak mau tahu cok rambutnya cok orang, pokoknya gak sing liwat no beto ditulis. Gak ada sing orang ya orang. Orang ditulis, malaikat itu kan seperti tugasnya lagi. Pak, saya nama proses. Lain ku kabeh ku gampangane ben duwe dinar. Mergo malaikat teng ora masa panitia kiamat iku, roe ukurane dinar, anggere bludu neraka. Nak ana kelap kelip. Lah cuma sing kelap kelip kan nabi ora ketekel-ketekel golek ini lho kesuwen. Lah iku terus temantang. Padahal nabi dawuh, aku niteni umatku lewat wajahe mencorong, sirahe mencorong, sikire mencorong min asaril wudu. Karena sering nopo mulanya keluar buat nanti wujud sempurna. Keluar ini mulai ngaji nggak tuh tadi gitu. Sekarang kata ada kata dia wujud. Cuma akibatnya lah, karena seringnya wujud loh buat nanti wujud sempurna. Iya, awur-awuran mawon yang penting salah dan menjadi salah kan. Tapi lu salah sampai nggak jadi berwujud, jadi lu parah sampai. Bangunnya wujud orang-orang mereka tempur. Kami terus masalah orang-orang masalah. Terus tak terus ini wonten ayat ya romanat wujud launatim imam. Ada orang yang dipanggil atas nama kelompok. Lalu sing nyapa izin kan gini. Misalnya, ya umat Muhammad, berarti ketuanya kan Nabi Muhammad. Siapa-siapa. Nanti kalau cerita, kalau nanti cerita tengah sini, Bang Khalil Bangkalan itu terkenal. Jadi orang paling populer di dunia Kiai, Kiai Khalil Bangkalan. Gurunya berarti Mas. Setelah itu, kalau hasil intinya cerita itu kan karena beliau Kiai besar dan dikatakan keramat. Gerono mati, kenalkin Bang Khalil. Bareng-bareng mati, bareng-bareng, misalnya ada masalah, mati, bolak-balik kan misalnya tolong bisa, bisa-bisa, tak mati. Misalnya jembet, misalnya aku lontas diri-uri, misalnya barukin mati, Mustafa mati, bareng-bareng, ya bingung. Ada keluarga. Yang kenalkin gini. Wih, ini orang pokoknya, anggar tapak ini pengirang, mendingan tanya Mbak Khalil. Kenalkin Mustafa ya, orang. Wih, Mustafa, aku ke susu, anggar tapak ini pengirang, mendingan tanya Mbak Khalil. Wafir, anggar tanya. Jadi, mereka ke susu, apa pindah, apa? Tidak nopo, nalgin. Nah, kalau marah buka mana dia kan sudah. Malah jadi suatu saat ini tidak kau ini dia. Bahlah dengan siapa? Di bawah tuh kamu nak malaikat. Saya tak jarang nanya ketua aku lah sama Nabi Muhammad. Jadi tidak kan jawab itu. Padahal malaikat nggak dibina Muhammad paling rawan di paling nopo. Orang masalah itu dan seru-seru amat itu. Pulau malam atau tak hadir kusi senang sekali gitu kan.
Ketika tiang-tiang kafir ditanya Tuhan, apa kalau kamu punya harta dunia seisinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Rabbi. Kot arok tu ahwal amin dari. Sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali. Yaitu Allah itu bisa kan. Kamu tidak melakukan sih. Tapi karena kamu melakukan sirik, tetap kamu masuk. Jadi sehingga malah yang Allah suruh diimani jenian juga. Buat sekarang ada film menghujat Rasulullah kayak apa itu enggak penting. Tetap alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza. Pokoknya iman kamu itu perkuat. Tidak apa-apa orang sesat di sekeliling kamu, asal kamu sudah mengkuatkan iman. Misalnya gini, ini kita kalau tak hadis gini, mas. Saya itu kalau mimpi ketemu orang-orang soleh, itu pasti pasti nau hadis. Orang pasti lihat, pasti nau hadis. Mbak nak tambahan pas aku lihat, mula malah nau mimpi. Logikanya jelas, saya itu kalau baca hadis, ini rumah orang tenang. Saya kalau baca hadis, misalnya nanti itu tahajud sampai sikil itu abot. Nabi itu sholat qobliyah, di sholat qadiyah. Terus Nabi itu ya sholat witir. Kalau enggak ada hujan ya sholat istisqa. Ya pokoknya semuanya serba sholat. Dan sholat itu dimulai Allahu Akbar. Ya sudah. Terus saya mikir. Orang mungkin Muhammad juga Nabi juga mungkin. Kegiatan kok sholat itu ibadah. Itu mesti nabawiyah, mesti uluhiyah. Mesti ada unsur apa? Kalau beliau seorang pemimpin negara, pasti ngotak-ngatik negara, gimana negara ini kaya raya. Kalau beliau adalah pemimpin yang oportunis, memanfaatkan dirinya sendiri, pasti mengelola negara ini gimana supaya menguntungkan. Oh, ajaran, ajaran sholat itu ajaran nobel. Itu kan ajaran yang enggak menguntungkan secara dunia. Enggak mungkin. Kalau orang enggak bertransaksi dengan Tuhan, kemudian ajarannya sholat itu enggak mungkin. Pasti orang yang urusannya dengan apa? Makanya saya kalau nafsiri, sholat imaduddin, sholat itu tiang agama, itu sholat itu khasnya Nabi. Makanya sekarang yang salah kaprah, ini yang saya ada sependapat. Orang muji itu Nabi, karena ketangkasan memimpin negara. Itu saya ada sependapat. Karena kalau bisa demikian, meskipun ya saya sepakat Nabi itu tangkap juga secara memimpinnya. Kalau sampai muji Nabi karena tangkap memimpin negara, mungkin orang Amerika juga meyakini bahwa presiden-presiden mereka lebih tangkap. Kalau sampai muji Nabi karena pintar mengelola ekonomi, nanti orang-orang yang non-Islam juga lebih yakin juga pakar-pakar mereka lebih pintar mengelola apa. Tapi kalau nanti pintar mengelola sholat dan pintar mentariatkan sholat, bahkan ajaran tabligh juga sholat, tidak mungkin orang duniawi duwe rumus, duwe konsep apa? Sholat. Coba untungnya apa dalam sholat secara duniawi? Muji Tuhan, membaca tasbih kepada apa? Tuhan, tawakal sama apa? Lah yang seperti ini itu disebut bala ilmu nubuah. Ya haknya Nabi ya di sholat itu. Makanya Nabi nak muji sholat as-sholatu iman. Sholat itu tiang. Karena keesatan Nabi itu dalam nubuah. Makanya jumben niki tenggine hadis diceritakan. Jumben mungkin akhir takut sampean. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Itu kalau orang mukmin akan bilang, gua Nabi Yunus, jana bidayinan. Dia itu pasti seorang nabi. Begitu jelas alamat-alamat kenabian. Nah, sampai misi congoten berarti mukmin hakwat. Wa amal munafik, kata Nabi. Kalau orang munafik, awil murtab, atau orang yang mamang ditanya, gimana komentar Anda tentang Muhammad? Nah, orang banyak di dia nabi, ya. Saya ikutan bilang dia. Nah, gue jawab pengguna. Maksudnya hati-hati, nah jawab pengguna. Jadi paling enggak, ini saya jadi. Ada satu dua item dari Rasulullah yang menjadikan sampean benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini makanya ini butuh ulama, logika ini butuh ulama. Nah, cara pula paling mudah adalah logika sholat. Sholat itu satu ritual yang khas nubuah, khas apa? Misalnya sampean muji Nabi karena dermawan dapat sedekah. Lonte mbek lonte yo utang-utangan duwe yo. Gajian ben apa? Ya lomo. Orang yang tidak Islam pun sosial antar teman juga nopo. Ya betul. Sistem zakat disaingi pajak. Tapi gak mungkin wong gurir seneng tahajud. Gak mungkin wong pasek seneng ibadah sholat. Mana Nabi itu hidup bangga kalian. Menurut sholat itu khas nubuwa, khas nopo. Nah, mulanya terung ini balik sama orang-orang masa. Sebab dulu sama orang-orang masa ternyata pengiran dapat catatan pertama. Malaikat dicelur. Hei tukang, gue catatan. Sini. Nopo Tuhan. Cek sholatnya kan. Cek nopo sholatnya.
Jika sholatnya dicek kok benar, maka yang lainnya diketam tingnya. Nah, itu merekod sholat itu khas nubu buah. Paham ya? Sholat itu khas nubu buah. Yang bersama dicek sholatnya kok benar, liane diper mudah. Tapi nak sampai dicek sholatnya kurang benar, ini parah. Ya cuma ada benar ini dia itu begitu. Nah dia kan terbulu. Itu masalahnya dicek sholatnya benar itu sholat terus. Dibanding dengan tahu. Pulau sholat tak tahu maknina. Pulau sholat pikirannya tu di timur, bukan nafsi di mana tu. Pak Purun terlibat, wah kerumitan. Maksudnya sholat dia tahu bolong. Okey, tahu ya sholat ram. Kita ada macam bulan, juri, batang rokaat pun. Orang dia di nafsi rumah tu sholatnya khusyuk. Maksudnya sholatnya apa? Pulau sholat anak aku tu sudah ditompon. Bukan di rumah. Kalau Purun apa? Tidak sampai gitu. Kami jadi seorang ramadhan di zaman kawangan dari tapi dengan bukti yakin. Bahwa ketika tauhid Anda itu benar, ini tauhid Anda ini tidak akan musnah oleh apapun. Kasus air, air itu boleh kayu jati tinggal jadi mebel berpuluh-puluh tahun, itu sifat air masih. Dan dia tetap masih. Ilingi-ilingi, dan dia tetap nabuh. Karena iman sana contoh miskola darroh, atau nisfu miskoli darroh, sana contoh diobong tentang neraka puluhan tahun, itu tetap nabuh. Sebab ini Allah dialahkan mengeluarkan orang ini dari apa neraka. Nah, dari nanti nabi la yakhludu finnar man fi qalbihi mithqalu habbatin khardalin min iman. Bu siti apa imane orang bakal abadi ning napa? Neraka. Kuwi ngene iki sampean ora pati mesti kuwi nembe. Wah mantep. Mlebu napa? Wah, iso wae percaya wong kudu gawe kan dina. Soale neraka suwi-suwi Allah. Tapi ora usah, iso ora usah lah apa repot-repot napa? Mohon kalau tersangka ya. Walau di murah buka ada, itu makna tentang hati singgul awal. Allah gak akan menjolimi hamba ini. Termasuk nih wong tiang tinggal dan iman, tetap iman disimpan berpengeran tempok dan itu ada. Jadi kalau tersangka ya masalah iman ini penting. Malah nih wonten dulu, yang warane kan ini nanti cuma tawaran. Nonton berikin kasuhan nih. Wah eleng-eleng, wah taman kosong jowo ya kok. Wah intinya dulu nengen. Allahumma ini atau juga iman. Ya Allah, saya tahu engkau itu dan terbaik dan titik-titik. Sebab ini aku pulau titip kalimat ini dengan dan engkau kembalikan saat saya butuh. Karena Allahumma ini atau juga iman. Pulau ini titip iman dulu. Dan iman ini saya titipkan dengan sendiri sehingga terjaga. Nah iman ini dijogo pulau kadang-kadang ngobrol. Tapi dengan mawon dijogo. Dan kembalikan saat saya butuh. Itu orang yang berdoa demikian, nanti pas dia lali, misalnya pas mati, lali, misalnya kapan buru, ujuk orang kembang, ujuk tiba, macam-macam, dalam keadaan tidak sadar, itu tetap ditulis wongting nopo, iman. Jadi karena ulama itu ya berdebat, misalnya gini, makanya akhiru kalami hilaili roda kulajana, wongting akhir romongan hilaili roda kulajana, lagi wong turu terus kena kembang, agak tempat muni nopo, wah repot, aturannya wongting nopo, mulanya saya ingin belum sadar, mungkin nak mulai odol ini. Jadi, pulau titik iman dengan Joko. Tak pulau dengan Joko, kadang hilang. Pun mana itu terakhir bos Arab, semua itu bos Joko. Tapi dijiwai, nopo. Ini bu, karena kalau tambah ngandal no, nak apa mati model dari ojo, nak pas kita sadar. Kali gue numpak bis, itu tabrak antang itu, gue senang akhirat. Mana repot? Wah, gue mau lupa banyak wali, gue cok nopo. Cok akhirat. Moto, kening di susu tangi turu, kamu tuh tangi turu tuh, bos akhirat kan repot. Tapi misalnya syarat yang lu susu warga, tengah apa mati mau jual lewat orang-orang sini kan tidak sempat. Mau jual apa? Mulai pas ada rugi deh, mau ada pas tengah apa jual lewat. Jual apa? Malah kalian tetap tamu, jadi penting tuh hati. Tuh apa? Tuh hati. Jadi kucing disebut faalamana hula ilahil. Memang kita melafalkan lewat itu dengan ilmu, dengan logika, dengan hujah. Memang kita tahu nalar dari kalimat tauhid. Ini jenis paklam. Memang sampai ilmu, sampai nopo. Bukan jumlahnya, tapi paklam. Memang kita tahu logika nopo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Wa idh qulna lanikane mu'ajjab sapa ingsun mansubun bi usbun. Lil malaikati maring para malaikat. Sujud sujud sira kabeh li Adama maring Adam. Sujud dan kinain kelawan sujud dilu.
lawat ajab hadin ora kok letakno bathuk ning bumi tahiyatan krana mulyano lagu marina. Dan ini karena Imam Suyuti itu pengagum berat mazhab ahli sunnah wal jamaah, sehingga beliau berani menafsirkan ketika malaikat kon sujud ning Nabi Adam namun kan dilu dan rada film-film Cina namun dilu bukan sujud kayak di salat eling-eling, bukan sujud kayak di. Karena menurut ijma'nya ulama, sujud kayak di sholat itu muhtasun lillah. Kenapa muhtasun? Jadi enggak mungkin kebayang itu dipakai selain untuk Allah. Sebab itu kalau malaikat kan sujud ning Adam, mungkin dulu tok. Jadi maksudnya, sujud dan hinain lawat ajab hadis. Mau dulu tok, orang sampai ngeletak roba. Karena sampai ngeletak roba itu kasus pas sholat itu khusus lillahi. Nah, ini gitu. Orang-orang malaikat terus sujud terus di sholat buat untuk dosa itu enggak bisa. Buat nenggono cinta mana buat tentang hanya khusus dari lahir. Sebab itu perintah malaikat kan sujud Adam, sujud dan sinahin. Mau kan sujud di itu. Lawat aja batin orang kok sampai letak obat tuh neng bumi. Oleh di lo takiatan krono mulia no lagu maring aja. Kata jadi mau kau bodoh sujud atau kau orang malaikat ilahi tidak kecuali. Karena ana sapa iblis minal jin ni sanging kelompok jin. Bila jin udah napa ngene, hum utawi hum naun minal malaikat. Hum te balane jin, jin sing dhisik iku naun kelompok minal malaikat ditani malaikat. Bali tau mung kok dicita mutabil mutabil. Wakilan sing didhawono wa te kelompok iblis, wa te wa te istina mung kok dicita mung kok. Wa iblis te iblis wa iblis iku aku iki bapak-bapak iki. Kalau mengawal tentang peti iblis duriatun ti anak turun, dukirat yang disebut apa duri yang mau ceritane iblis baju sahun saya gelar jauh. Tawal malaikat tu kali tema malaikat tular duriat tawal anak turun rumusit darum peti orang malaikat. Bapa tak kau mengkod dua kota bah iblis an amir robi nanti perintah pangeran iblis. Kalau jadi kita mesti kau iblis anto adi sayang to amin awan alat kita disusuki lawan hindal. Jadi iblis yang sujud dengan biasa betul turun. Apa tetapi guna lo pengalap siro kafir guna iblis buat diri anda anak turun iblis. Alkitabu teh kitab guli adalah kesbi nabi adam buat diri anda anak turun anda. Walhau teh hak film orbi ini indah panggunan lo rumane apa tetapi guna lo buat diri anda ini guli iblis dan guli iblis. Buat alap aulia ain siro pro terkasih min duni sangke tak liane ini. Kuti ulang untuk kesetu asiro kafir guna iblis tak berani. Kawalun halet iblis tak berani laku maring siro kafir aduan guna. Agar untuk kecil pirong-pirong utai dawa itu halun jadi hal bisa gue enak banget di dua limina kecil pirong-pirong dolin berjalan apa nih gue alternatif yang gue berjalan lukung dolin kok menggantikan fungsi Tuhan itu goblok ya iblis itu kecil iblis gue diri yang telah anak turun iblis itu arti yang dalam soat nih iblis apa lain utai dawa itu berjalan itu arti lahir halnya jadi gendinya itu arti ngomong Ma'asyat turun orang yang seni itu nurun iblis tak balani iblis tak kita iblis buat dilihat Allah nak turun iblis. Iblis tak balani orang tak seni kalau pertama mati engkang itu gawe biro-biro langit kalau arti lanjut. Iblis tak balani orang direputasi gawe langit bumi bawa sembah bawa turuti kulau. Walau kalau pak anak muslim lan diora direputasi gawe awak iblis. Maknanya lampu bir tegese orang ajar no itu tak dorong sebagian iblis. Kalau apa engkang kalau kau batin enggawe bagian iblis dia. Wa ma kuntulan orang alap insun. Wa ma kuntulan orang alap apa insun mutasi dalam diri dan ibu wong sing alap birok-birok sing nyetak muasa binat di birok-birok setan. Orang tak alap adil dan ing bolo. Akwanan tegesi bolo. Fil holki ing dalam penciptaan. Fake pamu kohali kaya apa tuti unano ati sirokabe. Tuti unano ati sirokabe du ing iblis tak balan. Ibu ming iblis tak balan. Sebetulnya terkait pulau terang ke masalah setan. Setan itu kalau tengkorakan itu bisa saja maksudnya termasuk manusia. Ini disebut wadadai gajah alna likulina bijin aduan saya tinal binti. Satu logika yang mendiskreditkan agama. Pulau balik ini malah ini. Logika yang mendiskreditkan agama itu juga logika ini sih. Pulau punya banyak cerita tentang ini. Misalnya di hadis sahih diterangkan suatu saat orang Yahudi itu berdiskusi sama kawan-kawannya orang Yahudi. Piye yo carane diskreditno Muhammad ben hujjah kalah ning arepe wong akeh.
Terus diwarai ketanjari Yahudi sih toh ini nih nanti di depan umum Muhammad takon. Mat waktu itu nak mati sing mati itu. Ya karena pertanyaannya lugu lah jadi jati. Apa? Agama itu aneh. Sing dipateni Allah langsung haram. Tapi sing lewat tangan manusia sing penuh dosa. Ini sing setuan Allah langsung luwe apa? Haram. Lha iku sempat ana pangkat iki ya, kadang-kadang di masuk akal. Agama itu aneh, Mas. Sing dipateni Allah langsung haram, malah sing lewat manusia. Halah, itu terus jadi asbab nuzul apa? Antar mereka itu berdiskusi supaya punya kata-kata sing nyudutno Kanjeng Nabi. Mendikannya Quran, bisa dituruti makmum. Tapi aneh-aneh. Cara berpikir mulai. Wonten malih. Si Dina itu agak cerdas-cerdas jadi yang belum jauh sih. Kalau aku tangkap malah. Perkarane geluku. Si Dina ini ditangkap dengan Ali. Dari Balam. Nah, darah ini Kanjeng Nabi Muhammad itu Balam. Sohi Bakum apa? Balam. Li, dari Balam. Ini dari pertama. Ali. Kue itu ngangkat si kelem sito. Ya itu. Karena dia finalis di kiri kanan diangkat. Kita ini, yo itu blok 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 dari saya kalian. Jadi pikir itu diangkat, karena kita diangkat, si kita mengangkat, yo itu blok blok blok. Yo itu dong, yo itu. Lalu mau dengan dalam jadi ini mudah lagi. Lalu dia mau dua kepentingan mendiskreditkan, no, jadi tome. Karena dia finalis dia ngawang-ngawang, dia ini mak kuat, aku pengalaman itu. Nah, itu mau dia dinamakan. Mas, kowe to ngangkat iki lho sik to. Kira baru tersel lalu lek paham. Yo entai niku sik. Terus mulai ku wae padan deh. Melayu ya rutin. Lani Umar capok hubungan dengan ya rutin. Ya pikiran dia rutin yo bancok yo perkarane tidak diusir ora kan ora kena. Ing yo rutin mulai dicek yen pinter. Mulane kena kebenan iki pinter nang dia ya iku. Tawa tur ben api ya kok. Kowe jadi pinter nang dia. Yahudi terdekat-dekat di rumah. Dia itu terdiri dari Nabi Yusuf. Jadi walhasil Yahudi itu bin Yaakob, bin Ishak, bin Ibrahim. Jadi kita kadang Yahudi teman-teman tahu lagi itu dulu rembang. Yang kira orang cerdas itu dulu orang apa? Yahudi itu dulu pulau barang. Tahun baca itu mesti orang Yahudi bin Yaakob, bin Ishak, bin Ibrahim lewat ibu Sarah. Kanjeng Nabi ya anak turun Ibrahim lewat ibu Nabi. Dan so Ismail rapi dia itu jurgen terus so pengarap arap terus so tuh lama tuh nggak boleh boleh barang itu. Kalau ada lu secara tanah itu sedang Yahudi orang kan naik jurgen dulu, no? Oh Yahudi itu pinter, kalau Yahudi dulu itu liat, makom jadi jurgen sakit dia sama. Nabi Yusuf dia dulu kandung situ, punya mesin. Karena Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, dia coba Yusuf itu hilang. Jadi orang Yahudi, melani sampai jangan berharap orang Yahudi itu tidak beragam. Orang Yahudi itu orang paling religius. Tapi ya wajib berusaha. Tapi tidak harus berusaha, tidak harus berusaha. Itu orang Yahudi. Akhirnya dari ini, orang-orang, ya nama Yusuf itu mata ini. Tapi dari Yahudi apa? Kegedean Yusuf mata ini apa? Latak tuluhu wa'alku biwaya badil. Kola-kola ilum minggu. Latak tuluhu Yusuf wa'alku biwaya badil. Iku jek meneh ya tafsir bubak disayar. Aja ra bubak teni diutane gegede nyemplung nang sumure, sumur sing mudah dilalui ora. Ben ditemu. Jadi ora kok sumur mati, tapi sumur sing mudah dilalui pejalan atau kapila. Ben ana sing nem. Kamu tekan dijak wong yuti wis utek duwe. Jadi pinter tenan wong yuti boleh dijak mbok bareng pas ditemu nang sumur. Pakane duwaja sayaratun fa arsalu waridun fa ajla dalwa qala ya bisyra hadza. Ulang, batar ruhu nopo, gitu loh. Barang orang kasih lali, wat kan terus nimbol. Barang nimbol Nabi Yusuf katur, malah hasil terus ketemu kafilah. Barang ketemu kafilah dari Yahuda sabalah nih. Mereka mau, lalu, lalu terus kok perlu biaya gue, aku mau budak aku minggah. Lalu regane tiro itu, kalau mereka terus lalu tiro, wes bar nyemplung no, itu enggak, enggak, kalau mereka terus. Jadi buat nyerang, izin untuk minyak. Jadi berarti akeh, izin apa? Jadi uang yang uji mulai dari kita. Walau wasaroh hubi tamani bersin daro lima maju dan wakaran hubi minat. Jadi kita dia wae dia ni teman deh. Teman deh tu Yusuf tu wes hilang kok kabai untuk duri.
kemungkinan Yusuf Bali kecil, mereka jadi budak. Yang dimana jadi budak itu uang mesti hilang. Mereka digoneng Mesir. Digoneng apa? Ini uang Yahudi. Perkuin terbang. Kata saya ini, dia mau kurang trik, dia ngadepi kata. Akhirnya, mau yang terwajar ala komisi vitamin. Jadi wajah apa rumisa ayam pun. Jadi wajah, akhirnya bawa kelambinnya Nabi Yusuf di toko, terus dilontang-lontangi ke teh. Terus toko lu ambil nangis, dia sepintar ke dalam. Jadi toko lu gue nangis. Wajah apa rumisa ayam, ya gue pun nangis. Nangis bawa kelambinnya Nabi Yusuf sing berlemotan apa? Ini, kalau ya abana inna gerakna naftabiku, matarok na Yusufa inda mata'ina pakalahu til. Kulon itu dolanan asik, Yusuf tak beno juga barang. Pertimbangan apa? Cerdas. Itu Nabi Yaakob juga cerdas. Yang Yahudi cerdas, itu harus dipikirnya Yahudi. Bapak-bapak yang Yahudi jadi cerdas. Nabi Yaakob juga cerdas. Jadi pinter ya serigala di mangan anak. Jadi sampai mangannya pelabinnya dicopok. Perkara ini Yahudi dia itu lalu nyobek-nyobek apa? Kejun. Jadi pinter ya serigala. Jadi sampai mangan anak gue pelabinnya dicopok. Mereka lima roa mergo roh pandine ora tersobek. Akhire waduh lali. Ya wis sintere kono iku dek. Isek kalah dadi Nabi Yakub mesti bodoh nih dadi. Lha wis lucu Nabi Yakub sempat dongane pangeran Gusti, pertemukan dengan serigala yang dituduh makan anaknya. Saya ingin terima kasih betapa dia berperadaban. Maksudnya, maaf lama, betapa dia berperadaban. Ya, ngampe mangan anak aku iku lagi dicoplok. Dicoplok apa? Wis mriyang. Dadi ya udah sih ngerti lah dekne iku konangan oleh bodoh. Tenang ambe Allah dituruti. Serigala yang disangkakan makan itu datang. Ditanya. Karena Nabi itu enggak mudah main hakim sendiri. Mulai dari ana kira terdas ora pati niku Nabi, Pak. Nabi iki terdas. Ora modal istiqomah niku terdas barang. Terus kalau melanjutkan ini juga, saya nak ikhlasan di suarga itu juga. Nah, aku ngomong sampean, sendiri itu ada. Dunia itu gara kali ini. Kalau sering ngomong gitu. Jadi saya ingin salah kamera. Nah, tidak itu untuk diri akhir jadi saya. Nah, kalau aku beli ini. Ya, banyak duit ya penting jadi dunia. Tapi orang selawat kita. Tapi nak kalau ngamal orang ngomong akhirat, ikhlas itu juga. Kalau prospeknya, jangka panjang. Tapi nak aku mulang korona duit, itu ada. Kalau duit barang, itu mudah. Mana kalau ikhlas tak lanen, jadi kalau nak miritan dari barat bersih, kalau menjadi orang terdekat, jadi berbarengan iman berjalan dengan ikhlas ini, bukan ada barang ngomong. Terus soalan untuk dua yang terus dibuat, aku ramu lama yang terus bilang kafir kafir atau ngaji, ini ya. Soal kalau untuk rezeki berjalan dengan ramah ramah, kira kira kaitannya kalau mulang nopo, ngomong kalau tahun mulang ngaji maklaran yang terus dibuat. Ini penting pelajaran. Kalau hasil akhirnya, karena Nabi itu tidak boleh punya keputusan sepihak. Terkonfirmasi ya, Mbak Sinten, serigala. Apa betul Anda makan anak saya itu? Jadi serigala ini, kulon itu menurut wahyu yang pengira. Aturan kulon itu tanda jelas. Tidak boleh makan Nabi dan anak-anak Nabi itu juga serigala. Kulon itu tidak ada aturan, jadi kurang oleh makan nopo Nabi. Nabi tak anak-anak itu, rata oleh makan Yahuda. Lah kenapa saat tadi singgung, orang Yahudi itu religius begini. Ketika mau menyiksa Nabi Yusuf, itu agak nyiksa, agak lego. Sebab itu mereka ya, mesti pengeran, tapi anak-anak itu agak lego. Sebab itu, untuk Yusufa, wa'alku, seperti ini, yang perlu laku maju adikku, buat aku, mengibadi, koman, sorry. Paham ya? Laku dengan Nabi Yusuf, wa'alupadihi ayat tulisa ini, iskoru la Yusufu, wa'alku, wa'alku, ila abina minna, wa'alku, wa'ina abana, nabi dolarim. Mungkin ini turu Yusuf, wa al-kuru biroya bagi Yusuf, yal tak itu bagi saya roti ingkuntum. Walhasil mereka pikirannya itu, lain sufu aku ahabu ila adina wa nahnu usba, inna abana rabi dolalim, ukuru Yusuf, awit rohuhu ardo yakdulakum baju adiku. Terus tadi sebuti ayatnya, wa takuru min bagi kauman solidi. Kau nak bernelaran Yusuf, soleh nelah, yang penting keselego. Jadi kemarin kalau santri ini soleh, ya masyarakat rapuh kongkok istighfar. Kalau dia minta masyarakat gak lego. Tapi orang kepengen masyarakat terus. Kok bariku nopo? Istighfar ini mirip Yahudi. Jadi sampai diminta masyarakat mirip nopo.
Jadi kudu dilakoni sih. Tapi wataku rumi baji kauman solikin. Kok bariku soleh neng? Paham ya? Jadi ayatnya jelas nih. Layu subu wa aku ahabu ila abina minna wa nahnu inna abana lafi dolarim mubini ibu Yusuf wa abu trofu wa arto yakullakum wa juhabikum wataku rumi baji kauman solikin. Nah bariku soleh neng. Nah ternyata kata-kata ini itu udah jenok pengeran nopono berarti ya udah tak dulu. Ini pun ketika Nabi Yusuf jadi rojo di Mesir macam-macam tetap dulu-dulu dari Nabi Nikol diangkat jadi poro Nabi jadi wong soleh. Mergo dene duwe cita-cita kapan-kapan tetap jadi wong nopo soleh. Mulane Nabi Yakub neng akhir hayate anak-anaknya menikol ya abana sabrilana dulu karena indah guna khoti. Pak kulon jalan nopo pengeran, nopo kulon ku salah. Tapi Nabi aku nggak kok, orang tahu tak ada dalam seluruh lagu. Yo mesti wae kita jalan sepuluh. Mereka pengiran mesti nyepuro. Begitu juga Nabi Yusuf, ketika dulure ngaku salah, pulau itu salah Yusuf dan pulau yang tahu nih kamu. Tapi Nabi Yusuf ini, lata riba alaikum liyau yakfir wa ulakum wa wa arhamur. Gak, kue terlalu sorga. Tapi kita sepuluh. Ibu nunjuk nona tobatnya ya udah tak dulure ditompo. Mereka dari awal dengan cita-cita wataku mengganti komar. Saya ingin tinggal di rumah Yahudi, maksudnya malah yang Islam. Alhamdulillah, duit ini itu tidak mau terbang. Jadi, nama dia. Waktu saya kita saya naik, kalau nak tua, tukar. Dia masih ada cita-cita, kok istighfar. Ya, itu apa? Berkocok duit cita-cita, kok? Istighfar. Dua elah, ewa istighfar itu belum nak bermaksiat. Dua elah, ewa istighfar itu apa? Masih ya. Buat tetap, itu nunjuk nunggu, tetap ini kalau ngaji, bersama ngertok. Nabi ini, kalau rata-rata, malah kalau gak ada cerita kata tentang tafsir Ibnu Katsir, Nabi Dawud itu cerdas, itu cerdas Nabi Sulaiman. Terus sekarang, pangeran itu demokratis. Suatu saat ada kakak beradik, punya anak seumur. Lalu terus, anaknya itu wajahnya mirip, adalah dipangan apa serigala, dipangan apa? Barang dipangan serigala dari yang besar, mater Nabi Dawud. Itu anak saya. Karena adiknya itu sopan santun menengah ini. Akhirnya Pak Kodo dan Kubro, kata Nabi Yaakob, ya wes anak itu yang gede, anak itu bareng. Terus bareng sing adiknya nangis, setelah Nabi Dawud kan raja, punya anak Nabi Dinten, Sulaiman. Setelah dari sana ketemu Nabi Sulaiman, kalau saya yang jadi raja, keputusannya ya begitu. Adiknya tertarik, tapi ngomong anak Dinten, Nabi Dinten, Sulaiman. Raja Raja ini kan sepuluh, tolak ketok lah, bagi lulu. Dan Nabi Sulaiman itu, tak ketok, tak pergi dulu. Terus dari sing sugro, dari sing cilek, latak tok bu, fa'inna bu ibu aja. Ojo ketok, itu anaknya kakak bu. Dan ternyata kakaknya udah histeris. Orang keputusan si ketok tenang-tenang aja. Akhirnya Nabi Sulaiman mutusnya si kena sing cilek. Ketika ditanya orang, kenapa kamu kena cilek? Tidak ada seorang ibu. Si anaknya dibutuh si ketok tenang-tenang aja. Mesti bodoh nih. Akhirnya Nabi Dawud dikonfirmasi, yang benar Sulaiman, yang benar apa? Mergo ketika diintimidasi apa diketok, niku bajine tenang-tenang saja, enggak mungkin seorang ibu anaknya apa dibunuh diketok. Nopo? Tenang-tenang saja. Akhirnya Pak Kodo disu. Ini diono nak kabeh Nabi ini Pak Kodo nak titik amarat tablet nopo? Terus cerita ketiga ini bersama nama ya. Di era Nabi Dawud itu ada lima tokoh. Lima tokoh itu demeni satu perawan, terus hamil. Lucu dong, protokol agama, protokol masyarakat yang narok bukan kok. Lain pun Nabi Dawud sudah mutus dong. Barang si perawan tadi lapor Nabi Dawud itu ada keputusan orang mau kesini. Lalu cuma yang tertangkap nih, ah paling ditengnya atu deh. Wang lima mending paling ditengnya wah atu. Terus dari Nabi Sulaiman, saya ya Pak yang bisa memutuskan. Kemudian pengira nak muji Sulaiman, Papa Hamnaha Sulaiman. Soal kecerdasan ini tidak paling cerdas bintang Sulaiman. Karena Nabi Dawud itu tahu sinau itu dari pendekar tukang tukaran paham ya. Jadi dia jadi rojo berguna kok pendekar. Jadi ceritanya itu satu kerajaan bentrok ke Torut ini. Malah aja lomba lomba tinggi so ngalang no jalur tiga i jadi yang nopo kerak. Jadi dia jadi ini kerajaan ini perkaranya menang pendekar. Nah itu Sulaiman buat tenaga anak rojo jadi tukang motor buku jadi relatif tuh canggih ini urusan nopo. Paling di Serano Sulaiman ya. Tokoh limo di luar juga. Nabi Dawud itu lolos. Paling di teniatu lolos. Jadi Nabi Sulaiman, yo di teniatu.
Dicelok sitok-sitok. Diintrogasi sitok-sitok. Dimana juga tak ada Nabi Sulaiman. Aku sing ngeteni rupane apa. Jadi dilihat juga. Abang. Terus yang kedua tak koi. Dewi ada. Sing ngeteni apa. Putih. Barang mau lima konservasi. Asule rupane beda-beda. Wah ini mesti bodoh. Wong muni atule abang ijo putih pokoke lima itu atule rempane beda. Lha kok ora? Nah sing ngeteni atule putih. Royo kowe sing lakoni blas terakhire dihukum memang pinter Nabi Sulaiman. Jadi di luar juga ternyata wong lima diintegrasi sendiri. Kita kok rupane nopo? Mesti panik dong di luar juga ada terus. Teh, nih, cok mulai nopo? Abang, ini terus wonten ayat apa? Fafaham naha nopo? Sulaiman wa kullan atayna hukmau wa ilma wa sakhor nama adaru dan ibala isabihna wa sawiru wa kunna nama wa ilma. Jadi Sulaiman itu tak beri kecerdasan membuat keputusan hukum. Ya termasuk beliau bisa menyelesaikan kanak beradik yang kehilangan anak. Terus diputus non dikasihkan sing cilik. Mergo ketika mau dipotong sing cilik histeris, sing kakaknya dingin-dingin. Cara Sulaiman tidak mungkin seorang ibu anaknya itu dipotong dingin-dingin. Buat lo terusakan. Badalah atau itu ma'asyat itu. Akwanan tegesi piro-piro pertolongan silkol di dalam penciptaan. Maka kita mau kali kaya apa dudi unana api siro kabe dunia kita sabaran. Waktulan wayau mayaku lun nandu siro kaya. Waktulan ilinga siro wayau mamar subun diuskur. Terbiskur. Yaku lu dawur sopa Allah. Bilya iklan ya. Wanu ni lan don nangku. Nadu nyelu otiro kaje syuro kaing biro biro mitra insun. Ayat autana kita si biro biro berlolo. Ayat autana kita si biro biro berlolo. Allah dina rupanya wong ake je antung kang nyongko syuro kaje. Lihat pak usuponya pak asi toko berlolo kafe laku maring syuro kaje. Tidak nikung pelan petangkaan syuro kaje. Pas kau mau mengundang toko ake belum emporo berlolo. Alam yang tadi ku mengkori itu nyembatani opo poro berlolo laku maring wong ake. Lalu sibuk di kecewa itu yang baca ini sopoh borong berolah gunung kafe. Wajah analan gawe toko insun di dalam antara ini wong ake. Ebena autani lang antara ini berolah berolah. Wa adidi halang sing nyembah nyembah berolah. Tak gawe no mau dikon inggon kehancuran. Mana ini wajian di kecewa jurang min audi jahan nama tak min audi hati jahan nama sing berolah jurangin roh. Yulah puna dirusak toko ngake sing dalam wajah jahan nama. Toyah dikuna rusak toko ngake sihi di wajah jahan nama. Jaminan halis kafian. Bahwa di jauh mau dikon ibu min wakar kau tani jauh wakar kau bilfak di mana nih ala karsa. Waro ala ningali sopa alu jirimu na kira kurang sing duso ningali anar enro. Fazonu mongko podo yakin sopa alu jirimu na eko nu segese podo yakin sopa alu jirimu. Anak tak temen kafe muaki ura itu bakal ceblok ning neroko. Ketika neroko dipertontonkan mereka yakin bakal masuk neroko. Waki unat gede tunggu kafe dia yang bilang nanti. Walamnya dibulang orang metu'i sopa kufar anda sangin rokok. Orang metu'i maslifan inggon miri. Maslifan inggon miri, makjilan tegesi inggon miri. Ya, terus ini kalau terakhir cerita riwayat masalah masak ya. Kalau mau tahu tentang tafsir Tobari, terus Tuhan itu adil sekali. Kenapa Tuhan yang manrokin nyipta manusia? Itu ternyata yang terceritanya. Terus siang tingkat ini nyembah berdoa. Tapi nyimani duit, nyimani pangkat, nyimani apa saja di luar Tuhan, di diwa-diwakan. Itu ketika orang-orang masyarakat itu Tuhan sempat memberi satu pilihan. Ngeten, kulo setuju sekali sama hadis ini. Apakah adil jika orang yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sama yang disembah, karena itu yang di diwa-diwakan yang di. Lalu itu orang-orang kafir juga ngaco kafir, itu adil ya Robbi, itu nopo. Jadi orang yang misalnya ngimani duit, ya melok duit, ngimani pangkat, ya melok pangkat. Lain berbeda pun. Apakah adil orang yang ngimani sesuatu, dia wajib mengikuti sesuatu? Tentu yang paling ekstrim yang ngimani berolah macam-macam, mengkabari selawat-selawat. Dan yang menolong ngimani duit, pangkat, berdoaan macam-macam, menolong ya tetap boleh, tapi ya bingung. Jadi lah mereka lunia jawab, iya, ya adil. Bukti. Kalau yang ngimani sesuatu, ya harus ikut sesuatu itu. Mulai kalau subuh di solat sambil itu tonton. Apapun kesalahan yang jenengan, nak solat pas sujud itu. Ya Allah, apapun kesalahan saya, saya senang mau itu pangkat, mau harta tahta, Allah wanita, doro ronggo wanita, harta tahta, Allah wanita.
apapun kesenangan saya itu urusan nafsu saya. Emang nafsu saya itu bodoh sekali. Tapi akal saya tetap mencintai jenengan. Jadi jenengan kudu sering ngomong ke pengiran Gusti kalau saya salah itu kan salah nafsu saya. Tapi akal saya masih waras. Ya masih tahu kalau Tuhan jenengan cari di jenengan. Nah besok enggak waras lagi itu nafsu saya. Tapi akal saya masih apa? Waras. Kenapa aku ngomong ke pengiran terus ini? Wiridan ya Allah. Akal saya. Niku enggak apa-apa, makanya para iman itu ngerti Allah, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan para salah itu kepleset. Jadi ora oleh salah kok ya. Salah itu diangkat kepleset. Kalau ben yo salah ora oleh. Nah, sing marah itu imane tepat-tepaan, nah salah tenang. Nah, itu perkara. Jadi nak maksiat dijiwai, tapi nak pas bener be angop, itu perkara. Jadi perkara. Jadi malah makanya bahasa rapi salah wong ngambil udah di omong tak tahu nandarani salah yang sulen aku jalan kepleset, nabo kepleset. Tapi nandarani iman wakah itu mancap neng hati. Nandarani iman rosikon bilkopi itu mancap neng hati. Iman itu ada sesuatu yang rosik bilkopi memang pertama. Lah salah itu apa kok? Kepleset. Ini kayak manusia kayak misalnya dia hilang misalnya gue yang rong itu atau pengen rong ngadu kepengen mau ngelak film mau ngelak nabo. Justru wangmu nak diburjo rapati ayu berarti mani ya untuk ngelak betul. Apa mana wang apa? Nak wang bujune ayu berarti siapa? Berarti pilih ini paham ini bu teori ini. Ya apa bener ya tapi paham. Itu kudu kepleset. Jadinya apa? Zalah. Di pulau balen ini malen ini nak salah. Itu kudu kegerobot bacaria. Disebut apa? Zalah. Tapi nak bener itu jadi karakter, jadi malaka. Jadi nak bener itu jadi apa? Malaka. Mungkin disebut falam mata bayana lalu kola alam lana kola ala kulisein kotli. Sebenarnya itu harus jadi sikap sing valid, sing solid, sing akurat. Misalnya ngerti nih, contoh gampang ngerti. Mau ada sama tak warah itu dulu. Sama kalau tahajud doa saja gini, ya Allah. Saya itu ingat betul bahwa saya pernah berakhir. Dan ketika saya ada ini, ya panitianya ada. Jantung saya yang ngelola juga ada saya, paru-paru saya juga ada saya. Tentu semuanya itu engkau. Jadi dimulai, makanya Rasulullah nak marahi wiridan gampang. Kon moto surat insan. Surat insan itu kan dimulai. Al-ata alal insani hinum minat jahri, lam yakun syai'am manfur. Jadi kita kan iling bahwa ada masa-masa di mana kamu tidak ada. Itu iling-iling. Iya, Gusti, saya itu pernah ada, ya, sekarang ada. Nanti tidak ada lagi, ada lagi. Sehingga kamu punya kepastian bahwa saya ini tidak siapa, tidak siapa. Itu baru sampai pas ulang-ulang di tahajud. Itu nanti lama-lama terkam. Sehingga kalau kita pas maksiat itu kepleset, tidak menjadi min. Tapi kecualian ini, bumi-bumi gue pikir gimana cara mendapatkan bosa. Sampai akhirnya mendapatkan. Jadi maksiatnya gue program ketemu masjid di waktu sholat. Itu berarti pas api tepaan, pas maksiat di program, itu bahaya. Nanti masuk afaroe tamarit tampo dan bilaharu. Jangan sampai kita ini menuhankan hewan nopo. Mulai pulau suwuni. Apapun sama rapati bener-bener lah. Pokoknya sholat itu karena nabi. Sebetulnya banyak ulama berdapat sholat witir itu wajib. Jadi di luar sholat lima banyak ulama berdapat witir nopo. Cuma ulama lah menolong ya orang duitnya lidarani wajib. Akhirnya rata-rata menira wajib. Karena mereka juga ada siap kalau konfiter terus. Padahal mereka sepakat Nabi itu tidak pernah meninggalkan apa ini. Mulai lucu ini tak berdono Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anak Sayyidina Umar. Beliau menangin Kanjeng Nabi. Lagi. Beliau menangin apa? Ketika beliau menangin Kanjeng Nabi, menangin Ira Tabi'in. Ira Tabi'in itu mungkin dake-dake. Kata pulau nanti ini dake. Hukum dibilah-bilah. Nah, wajib yang mendesak yang tidak mau ini, tapi tidak tunas. Ditinggal. Paham berbal ini, Mbak. Matiin nganti angkatan ini sampai tidak dake. Nah, wajib dengan rakan yang dinyam, dia terpaksa ngelakoni, kalau sholat juga, barang macam itu. Tapi tidak jadi dinyam. Ya, rasa tidak mau. Sehingga ketika tapi ini kan ngelang, boleh cerita, nak kaji Nabi juga mitir. Ya, gue tangelang, boleh cerita, nak sokapet, gak apa-apa. Mitir. Tapi dia berkeyakinan sunnah. Sunnah itu kalau ditinggal tidak apa-apa. Ketika tanya sama Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar. Witir itu sunnah tanpa wajib. Ibnu Umar jawab gue bagus ngerti. Ya. Kalau aku aneh tapi ini. Jadi Ibnu Umar jawab. Autaro Nabi wa autaro muslim.
sarokku kalau nabi uyo witir, wong Islam takbir sahabat uyo. Ya Bina Umar, ini nama sa'al juga awajibun amsunat. Gue kan kurang lupa, nepatnya ini wajib tau posinan. Ibn Umar udah jawab pintar. Autaro Rasulullah wa autaro muslim. Pokoknya Nabi penggalannya witir, sahabat ya dong. Ini kita tahu, mereka dia kepengen dijawab sunat. Dia ada kepentingan dijawab apa? Nah dijawab sunat, orang usah. Witir. Tak ada nih. Orang ini hukumnya lepasnya itu. Sunat apa? Masih. Waktu itu marah Ibn Umar. Ya jahil ngomong. Eh goblok utak mbetak kursi. Nabi ku nak wis nglakoni, sahabat nglakoni yo penting kok tirus. Aku nak jawab sunat mesti pirang lakoni. Paham. Mergo iki dereku kuwi ngiling-ngiling tau. Lan ketika ana nabi nak iso tau lah, maksimal tau lah. Ila maksimal tau. Nah ora iso minimal di. Kalau yo sering tapi iso niku. Maka gue iling-ilingan di Nawa Widro nanti pun Widro awal itu hitok senengan jadi Widro itu nak hitok sekolah tapi orang ulama yang berani saya dari ulas itu rada ulama rada keliru rada keliru ini kayak sendiri ulama itu nakal ya sudah jangka melek tapi orang ngel alim ah dari ulas itu yang ngitung keliru paling Mbak Jaita gue hitung ya ngomong tak kamu ngomong jadi Mbak Jaita jadi Widro itu yang secara mandiri itu satu songo songo sekolah ya. Dan harus menghitung terlulah, berarti ngelakuknya apa? Ngelakuknya apa? Berarti ya. Soal KPI, tidak warahi KPI. Makanya Nabi juga lucu, karena Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Gue ingin ini, bisa sholat di masjid. Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Mereka Nabi meyakini, Abdul sholatul mar'i, di BPI, ilal waktu berarti yang di sunat di masjid, namun sholat jamaah. Kalau yang lainnya, sebaiknya di rumah. Makanya Nabi pernah ada sahabat sering sholat di masjid dimarahi sama Nabi. Ij'alu fi buyutikum hadzan minas sholat. Wasi riwayatin la taj'alu buyutakum kuburan. Omahmu dijadikan kuburan. Mereka orang tahu digun apa? Coba orang saya di sana masjid khusyuk bolak balik sholat. Nanti ke selam mulai. Ini makanan itu bisa kalau belum. Karena religion tempat-tempat apa apa? Makanan, lucu. Dan ini apa? Ini orang yang masjid yang sholat. Kalau omahnya hidup sholat. Jadi berdiri hilang, nabo. Selain itu anak istri sampean tahu bahwa sholat itu penting. Pasti nanti sholat itu bau ke sebelah sholat. Omong orang penjara ni somo, negara ni sebelah, penjara ni terlalu. Nak lo darah ni situ awu, lo nak lagi lagi lo. Jadi aku lucu. Ini kita nyata. Ini sing rata tersinggung, sing di kelompok tertentu, ini urusan ilmu rata tersinggung. Sehingga Isa ditanya, kau nak siapa sholat berlalu sholat? Dan di sholat rokaat itu yang pernah menyaksikan sering tentu Aisyah. Nomor dua Ibnu Abbas, itu Ibnu Abbas. Nomor tiga Maimunah, Maimunah itu juga nama istrinya. Lalu kebiasaannya apa? Nah, itu kata ulama. Jika anda tidak bisa menduga kebiasaannya Nabi terulang rokaat, tebaklah tiap dua rokaat salam itu pasti benar. Kalau balik malam, kemudian percaya sebenarnya kau tak buburan dulu, ya paham dia. Kemudian pulang langsung siap tenang. Jika anda tidak tahu kebiasaannya, maka tebaklah, asumsikanlah bahwa setiap dua rakaat Nabi salam. Karena ada kaidah sholatul laili makna makna. Jadi anggap saja dua, dua, dua. Berarti kalau sepuluh, ya lima salaman. Terus welas satu, ide. Jadi kalau telulas, enam salaman, satu, ide. Faham. Itu yang mesti benar. Kemungkinan kebenaran kedua adalah tebaklah tiap empat rakaat salam. Iku mari perkara ora lama sing nakal. Alatane masuk akal. Iya wae ana salat zuhur isa ngata. Jadi kalau ndak ora persis kan dimirip-mirip no. Artinya ada salat empat rakaat satu salam. Berarti nek ngoten tiap empat rakaat satu salam. Dimirip no nomor zuhur asar isa. Oh, berarti kalau empat salaman berarti kan satu untuk papat, kedua untuk walu gitu. Lah sing telu piye witire? Kaya ana maghrib. Makanya witir itu boleh satu dhewean, boleh witir kaya ana apa? Maghrib. Berarti papat, papat, telu kaya maghrib. Lah sing lucu berapa? Aku tahu tuh,
di arah di wisata. Nabi bantali doa, beliau tarik di Maimunah. Wong aku misalannya kecilik misal. Tapi Nabi umur 14 tahun, gila parang tahun. Aku turu, mau ke pera sholatnya Nabi. Jadi Nabi, ini yang dibayar untuk beli. Sangang rokaat, salam kita. Yang mari pakaian. Jadi Nabi itu sangang rokaat, salam. Jadi riwayat ini rodok saja, rodok neraca, tapi benar secara hukum. Nah benar secara hukum, makanya Imam Syafi'i sendiri, saya itu berkali-kali membaca Musnad Syafi'i. Satu-satunya kitab hadis yang dikarang Imam Syafi'i namanya Musnad Syafi'i. Dan akhirnya saya baca kata mulai A sampai Z. Jadi saya tidak mungkin salah karena saya bacanya kata. Kata Imam Syafi'i, makanya beliau berpendapat, tasawuf awal itu sunnah. Jadi kalau tidak sholat zuhur, kok lali ke tasawuf awal. Kabeh wong Syafi'i darah ini. Sah, mereka tak tahu awal. Dari ini Imam Syafi'i, Nabi Nawawi bablas sholat tangan rokaat, tambah tak tahu awal. Berarti kita lihat sholat zuhur, orang tak tahu awal, itu sah. Mereka tak tahu awal hukumnya, paling darah ini jujur untuk risiko. Tapi tetap nopo, sah. Apa nopo? Kafir sing ngaji-ngaji, tak tahu awal kenapa wajib? Nah, kenapa yang selalu berpendapat sunat? Mereka riwayat yang nafas, nabi nanti sholat, tanggung rokaat berjelas, tampor. Tampor apa? Tasyahud Allah. Jadi langsung tasyahud. Profesor ini malah. Mulanya Mustafa, nah ilmu musiknya, rasa ngeritik kelompok ini. Apa yang rokaat, tampor, tasyahud awal, dari ini apa? Berarti ngaji merahata. Paham ya? Takut yang ngunuh terus, rara liana, ya bodohnya rakatan. Berarti yang ngatam pula, orang telur juga. Rauh itu. Telur. Baleni ya, tak baleni malah. Jadi kalau yang nebak mesti benarnya enggak spekulasi. Anggap saja tiap dua rokaat salah. Karena khasnya sholat sunat itu dua rokaat. Misalnya taruh saja ini. Qobliyah zuhur yang kesunatan berapa? Empat kan? Paham? Kau tahu ngaji kan? Mondoknya udah waduh. Ini mondoknya dan Banyuwangi ini buat dengan latihan yang ada. Tapi tahu di standar kalah deh. Qobliyah zuhur yang mu'akkadah kan bintang papat kan? Itu kaidahnya pasti dua salam, dua. Begitu juga kaidah zuhur, itu sunatannya berapa? Empat kan? Ya, dua rakaat salam, dua rakaat. Kan sholat sunat mu'akkadah kan hanya 10 kan? Qobliyah zuhur dua. Iya, kaidah zuhur apa? Qobliyah zuhur apa? Kaidah zuhur. Jadi rosak kan? Qobliyah maghrib kan tidak pati mu'akkadah. Ba'diyah isya dimasukkan sholatul leh. Wong ulama itu nak ngitung yang aneh-aneh. Walhasil itu ciri khas sholat sunat itu mesti lurur-lurur. Walhasil makanya saya tadi bilang, kalau tidak tahu kepastiannya, tebaklah kaidahnya itu dua. Dua. Karena padanannya banyak. Qobliyah subuh, dua. Qobliyah zuhur kalaupun empat, dua. Dua. Ba'diyahnya juga, dua-dua. Qobliyah asar, dua. Qobliyah asar, sarap. Nggak boleh. Itu kan. Qobliyah maghrib, tiga sunat mu'ad. Nggak boleh, tapi tiga sunat apa? Terus antara maghrib dan isya, tiga dikategorikan qobliyah. Tapi disebut sholat nopo? Awabin. Ini yang sholat nopo? Awabin. Terus setelah isya, kategorinya sholatul leh. Nah itu rata-rata qobliyahnya apa? Dua. Dua. Makanya kalau nanti 13 rokaat atau 9 rokaat, tebaklah itu dua, dua. Tapi sampai jangan menafikan yang langsung empat, karena ada padanya yang zuhur ya 4 rokaat, asar 4 rokaat, isya 4 rokaat. Nah, yang paling aneh ya riwayat Ibnu Abbas. Aku nyeksa ini nabi sholat sang rokaat, dan tambah tasyahud awal. Tapi itu Imam Syafi'i meskipun rapatnya setuju, dia ini cocok. Mulai dia ini berpendapat pada awal sunnah. Macam tu dia ini dia atau melakukan ini tinggal nopo. Kalau lah wirawan ini dia mau ngajar tentang kan populer sunnah tapi nopo populer. Kalau ambil, tapi tak tahu imam. Kalau syukur kalau tak tahu imam. Kalau mulai ngalir nanti janji buat nanti imam. Ya benar Mustafa tu jadi imam pak ini ada. Ikan kan jodang tu. Jadi nopo sekarang imam. Jirinya benda waktu, jirinya benda apa? Benda waktu. Tapi sama ada orang nari rupulo. Kalau orang imam bilang harus mulia, tapi orang imam bilang orang mulia mulia. Jadi pulau itu dulu, nak ninggal kata harus amal, ya bingung. Tapi tak balik ini, sunat tau lah, tak balik ini, cek sawangannya rapan.
Di pulau sering meninggal dan terlambat. Ya akhirnya kira. Nah, solusinya dia kan jujur nopo. Tapi itu sebenarnya tidak apa-apa. Anggapnya kalau mereka nabi bertanggung roh atrat atau apa lu rasa jujur tadi. Jadi banyak juga orang-orang tak jujur tahu lu banyak modelnya harus ngomong berkok. Nabi tahu sholat tanggung roh atrat apa nopo. Jadi itu ibadah Rasulullah sesuatu yang boleh pernah dilakukan supaya ringan bagi Sehingga lu mau ngarap mulu, kadang diengkar. Tapi dia ngarap bukannya nabi, mau ngarap, ngarap kuat loh. Kalau nanti tanya itu diengkar, tapi dia piye. Ketika ada nabi kan nyata dia, kue sholat itu wajib ngadek nama. Nah, mampu oleh apa? Kalau balik mana? Kue nak sholat berdua itu nak mampu ngadek. Nak orang mampu ngadek. Perasaannya wong Jawa itu lebih apa dibangun ngarap. Rasanya orang Jawa tidak ngajak, tidak lupa itu lupa stasiun awal. Lupa apa? Kalau balik ini malah. Rasanya orang Jawa tidak mampu lupa, itu lupa tidak tahu. Kalau ngarep, kenapa kalau saya haji-haji? Orangnya gua gagal, gua kursi. Ya kursi, kasus ini nganteng-nganteng. Juga lupa. Jadi orang lupa tidak tahu apa, lupa ini apa? Tetapi kalau saya tahu haji-haji. Biar ini ramah, nak top awal hilang, kan orang kursi. Ketunatannya kan maju. Yo kuat maju tenang ya diangkat. Iya, tak kalau saya mau raja sih. Mengarah pula tolong jam arah. Lugu kursi itu. Dan itu memang menuju karung di sejak aku atas kursi. Lugu mon. Lalu kalau nak dengar mono kerja, kursi ini nopo diangkat. Justru itu pulau yang karuan rakyat kelar ngangkat malah tahanan orang mampu. Kalau mau kamu aku lindi gowo. Gue terus digo lugu. Katanya ini nganggu kau lopo. Pikiran gue, aku tengah dingin ini rara kau le, wong itu malah roh. Pikiran gue lopo. Sudah, aku tengah lima rara kau le, kok ngizin apa? Roh. Ya gue lopo sebentar, nggak jauh kau ngabur dong nai, tapi lu. Lo udah anak karuan, dia nera kuat mau aku malah pulau setuju, tidak apa-apa, memang kuatnya tunggu. Jadi gue nuju nabi, nah, wong Jawa akhlaknya lu ya. Jadi perasaan wong Jawa, tak apa pulau, asal ke Jawa. Di asal di Jawa global ini. Enggak gak kuat sholat ngasih, mesti nungguin model tak sabut awal juga. Nah, orang Arab bawa dan nungguin, nunggu nopo. Terus itu ada aku yang kacau. Jadi besok itu bukti tak akhlak Arab, Jawa itu saat ada dari itu. Padahal yang hati-hati itu nabi juga gitu, nunggu maksudnya nunggu gaya tak sabut awal. Iya, ini nanti kaji anak, nunggu Arab, nunggu kursi nopo ngisar. Kursi. Apa ditiru aja, jadi ini untuk enak kurus. Lo nak saya tertarik, sebenarnya kalau secara nafsu gitu tertarik. Maksudnya anak kuat ngasih, gue juga nombor. Tapi kalau nganti saya ini nomor kau, lihat iya boleh begitu. Nah boleh bagus, itu artinya ya lebih gampang kan. Lalu kalau pertama aku sudah, paling mau ngikal mohonan raiso nombor. Itu lupa, itu boleh bareng orang kurjah ngarepe. Kan kesunatannya maju, jamai kursi ini jantap. Aku tahu lompo itu. Jadi dia begini. Dan ternyata kocok-kocok lo yang mau datang Mekat pulau tahun-tahun itu tidak takoi. Duh, ini aku kau lagi kalau nopo. Kalau ini cuma kau lihat, ini nanti kita kau yang tak kocok. Wah, nah itu juga yang bimbang, karena kau lah. Jadi gak kau lah. Jadi kemarin kayak bimbang, nyata Nabi Jawa kan nak rakwat ngadep. Tunggu, lalu gue hitung ini, aneh, penting gue artinya lu. Orang Nabi Raja gue lunggu, gak tahu apa, pokoknya apa? Ayo repot, ada yang promo itu juga repot. Tapi parah menan. Ya, kalau lu ya engkar, tapi ya gue tau tak, ini kapan-kapan ya tak, biru. Tapi orang tahu, ya gue hingga detik ini itu gak tahu, saya itu awapun. Paham ya, jadi orang Arab itu lucu. Jadi kan iya, caranya kok iya. Nah bismillah boleh jadi sana Allah yang masih sering baca kitab. Tapi nak nunggu sih muncul nonton itu. Kalau kan yang pokoknya gendut, jadi dia ini kan ngilang. Itu boleh barang ada kursi, diangkat. Lalu cuman itu legal loh. Wong di masjid banyak kursinya. Jadi kan sah nih, maksudnya disahkan oleh negara kan. Disediakan. Tapi mungkin ulama itu pikirannya ya orang yang jenis menegu, maksudnya sangat parah, apa? Itu buat yang diangkat ngalor itu, jadi apa? Mana aman di itu, aman di. Kapan-kapan kalau anak Arab kau lihat kita cerita, kalau belum itu. Tapi
pasti kita ya, tapi jadi wau balik malah yang masalah tasawuf awal lagi balik. Wong tasawuf awal lewat sunnah. Apa meneh carane yo sunnah kabeh. Nah ngono pas salat tunggu yo ora kudu kok tasawuf awal wong hukume wae napa? Sunnah ngono menawa kira-kira tekil ngono-ngono. Dadi balik menawa kira-kira ngono. Tapi wong kula iki Jawa nggih mboten kulino nek gak ngoten nggih. Wong kula mulai cilik bapak nak gerah nggih nak salate lungguh nggih kudu tasawuf awal nggih. Kalau nanti yang tiba kecelakaan ini, dia terpaksa ngulau ke Jawa, dia juga model tak tahu apa. Apa itu ke kursi, itu rumpi nyali. Tak jadi ini. Oh, Dewi Nabi kan tak kue ramah. Aku sholat atau nganggu. Alhamdulillah, perasaan ke Jawa, lugu ini, lugu tak tahu. Nah, perasaan orang Arab. Itu juga. Tapi aku juga yang benar, yang putih, wawah pun apa. Tapi kalau tertarik, cara umum saya apa. Apa gak apa-apa? Nah, gak apa-apa ini gak apa-apa itu tadi. Kefiah tajarut awal saja hukumnya. Nah, itu kan boleh diting. Diting ya. Jadi tinggal itu gaya duduk di kursi, ya kan gak masalah. Menawa logikanya ngotot, menawa lagi. Tapi muka-muka ya orang alasannya. Tapi ini pun mencekap sebagainya. Kau mikir kalau kan ngeten, kursi sama lagi disediakan negara kan gak mungkin. Gak konfirmasi sama ulama kan. Tetap konfirmasi. Mungkin ulamanya bilang enggak apa-apa. Jadi pikirannya ulama enggak apa-apa itu kan mungkin yang sakit betul sing gak iso kursi ngalor ngidul. Lah kok ate go kursi iki pikir hukume. Payah. Lah kok payah. Wala me titulan ora metu iso wong akeh an hatange neraka ora metu iki masuk sifat inggon mirip. Manane nek ketemu neraka wong kafir ra iso mirip, masih lan sing sikon mirip. Wala